Lagi. Hai. Jangan gitu, ih serem. Gelap banget. Oh, ini. Hewannya terbesar, suasananya seru juga sih, tapi gak ada yang rusak itu sih. Selain yang terjadi secara alam. Gelap lagi. Eh, gelap banget. Apaan nih? Oh, ini. Piramid. Nah teman-teman, seperti yang sudah kita lihat, pada awalnya keadaan alam kita masih terjaga dan seimbang. Pada masa itu manusia masih hidup secara damai dengan alam. Seiring berjalannya waktu, manusia semakin bersungguh baik secara peradaban juga teknologi. Tapi sayangnya manusia memanfaatkan alam secara berlebihan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa memperhatikan
yang disimpulkan kecemasan lautan dan udara, kecemasan dalam masyarakat, paus, harimau, orang hutan, kerusakan terumbu karang, penerbangan hutan, pencemaran yang dilakukan industri merupakan beberapa contoh kekuatan yang rusak ekosistem bumi kita. Selain itu, efek negatifnya juga akan dirasakan manusia loh. Kasihan banget sih bumi kita, jangan-jangan nanti manusia yang akan punah. Kawasan semacam ini dapat dibilang membuat kimia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, serta pelestari tanah dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah berikut ini, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di pegunungan besar. Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lainnya yang tempat di daerah cukup luas. Semakin berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan, maka berkembang pula alat-alat dan bahan yang dipakai oleh manusia untuk mempermudah pekerjaannya. Dengan menggunakan teknologi sederhana, manusia mulai menciptakan cangkul, alat pemotong, dan lain sebagainya dengan menggunakan bahan dari logam dan besi. Besi berasal dari biji besi. Biji besi adalah paduan yang mengandung mineral besi dan sejumlah mineral dahulu seperti silika, andesita, magnesia, dan lain-lain. Biji besi diperoleh dari jalan mabak. Eksploitasi alam yang sering dilakukan manusia seperti perburuan liar, perawatan hutan secara liar, polusi udara, membuang sampah sembarangan, banjir, tanah longsor, pembuangan limbah berbahaya akan menyebabkan kepunahan pada manusia secara perlahan-lahan. Bumi akan penuh dengan sampah dan bencana karena ulah manusia. Semua itu dilakukan oleh manusia dengan sengaja yang akan menyebabkan banyak sekali kerugian. Thank you.